Shalom Jemaat HKBP Pondok Kelapa yang terkasih. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah kita telah mengeluarkan izin bahwa kita boleh beribadah kembali di tempat ibadah. Dan HKBP Pondok Kelapa akan memulai ibadah pada tanggal 5 Juli 2020 dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang telah disiapkan parhaladu kita. Ketika jemaat masuk ke gedung Pockets, disarankan untuk terlebih dahulu mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Untuk masuk ke ruang ibadah, mohon bersabar antri mengikuti petunjuk yang telah disediakan. Jemaat juga harus memakai masker dengan benar. Jemaat akan dicek suhu terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang ibadah. Apabila ada suhu di atas 37,5 derajat Celcius, maka disarankan untuk ibadah di rumah. Bagi jemaat yang sudah berusia lanjut, anak-anak, ibu hamil, dan jemaat dengan penyakit bawaan, diharapkan untuk tetap beribadah dari rumah. Gereja kita juga menetapkan cara baru dalam pengumpulan persembahan, yaitu persembahan akan kita kumpulkan di awal sebelum masuk ruang ibadah. Sehabis masukkan uang persembahan, kita wajib memakai hand sanitizer yang telah disediakan. Untuk ticketing dan buku acara bisa di-download melalui scan QR yang telah tersedia. Jika jemaat masuk ke ruang ibadah, duduklah di tempat yang telah disediakan sesuai dengan tanda. Jangan duduk di tempat yang sudah diberi tanda atau menggeser atau memindahkan posisi tanda yang telah tersedia. Jemaat juga tidak diperbolehkan untuk sharing di BND, tidak bersalaman dengan jemaat lain, dan setelah ibadah, keluarlah dengan tertib melalui pintu yang telah dibuka. Jemaat juga tidak diperkenankan untuk berkumpul atau membuat kerumunan di area gereja. Sekarang, mari kita dengarkan himbauan dari uluan gereja kita, Amang Pendeta Marudut Siahaan. Horas, Shalom, Amang Inang, seluruh jemaat HKBP Pondok Kelapa. Senang mendengar kabar baik dan kabar sehat dari Amang, Inang, dan seluruh jemaat HKBP Pondok Kelapa. Sudah 4 bulan kurang kita telah beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah anak-anak kita. Dan kita merindukan persekutuan dengan beribadah di gereja kita ini. Untuk HKB Pondok Kelapa, kita berencana mengadakan ibadah kembali di gereja ini tanggal 5 Juli 2020. Dengan tetap mengikuti, memperhatikan dengan ketat protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita dan juga telah dibuat di dalam video ini. Kita berharap kita bisa memulai ibadah. Mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan baik untuk kebaikan dan keselamatan kita semua HKBP Pondok Kelapa. Shalom, Horas.